Kenapa kau intro? Orang kau sibuk layangan. Oh iya, lanjut. Oke guys, balik lagi di channel Bedwick. Hari ini kita akan menaikkan... Apa? Tidak. Kita sudah naik layangannya guys. Lihat di atas guys. Nah sih. Layangannya kecil. Kelihatan tapi gak mau. Gak mau gini dia, Bu. Gak mau gini layangannya. Ini biarin yang nonton merasakan vibe main naik layangan guys. Oh my God. Di talinya guys ya. Tuh guys, layangannya di atas tuh. Tarik. Wih. Tuh guys, layangannya. Wih, jatuh. Emang gitu yang layangan? Oh gitu emang tuh. Gini. Kayak orang mancing. Aman tuh. Hey guys, lihat nih dia guys. Alay dah guys. Emang alay. Kalian kenapa? Kan ini direkam. Jadi kamu ngapain? Kalau kameranya hidup berarti kamu alay gitu. Iyalah. Alay. Nih guys, kita main layangan guys. Kok ada kayu. Terus? Nggak bilang aja. Dede. Apa Upin? Ini layangan siapa Dede? Ini layangan punya kau. Kenapa kau naikin? Kan kau, aku nggak ada naikin layangan. Terus kenapa udah di atas layangan Dede? Layangannya terbang. Oh, ya aku nggak naikin layangan, kalau motor aku naikin. Coba lepas kirinya, Budi. Itu yang kau pegang tangan kiri. Itu ya, Kak. Wah, gawat deh kameramen. Nyuruh nggak benar. Sesat. Nyuruh nggak benar sih, Upin. Upin, marahin Upin. Guys, jangan ditiru ya, guys, ya. Okay. Ini Budi emang gini, guys. Layangan aku masa digituin guys, gak terima aku guys. Agak stres sama Budi. Kan kau yang nyuruh kameramen, gimana coba lagi, sih? Budi. Coba lagi. Radio mannya mana? Tumben gak kelihatan. Iya. Mungkin dia di sana Budi, di timur. Di timur. Kameramen kamu ngelihat radio man gak? Tahu. Enggak. Dari kemarin dia gak kelihatan. Iya. Kemarin kan dia ikut nerbangin layangan sama kita. Sekarang kok nggak ikut ya? Nggak tahu Dede. Dia kan nggak punya rumah. Dia emang mungkin. Kamu tahu dia tinggal di mana? Dede, kalau kau tanya aku dia tinggal di mana, terus aku tanya siapa Dede? Tanya Ari. Ari, radio mainnya tinggal di mana? Aku juga nggak tahu. Bodoh kau. Aku takut. Nanti radio main kenapa-kenapa, kan ada skill toilet di sini musuhnya. Waduh. Gimana kalau kita cari aja Dede ke timur Dede? Siapa tahu dia di sana nongkrong Dede. Ke timur? Iya. Siapa nongkrong? Oh iya, nyari kitab suci ke barat, nyari radio man ke timur. Asli. Ayo kita cari yuk. Nanti kalau kamu lihat, bilang ya Upin ya. Wih, layangannya guys, muter-muter guys. Layangannya muter-muter. Mana? Udah enggak. Dede. Iya, aku sambil pegang layangan nih. Wih. Kita main layangan. Ke sawah. Ih, kenapa kok kamu main? Enggak, Dede. Lagi campur Dede. Sandalnya jatuh. Sandalnya jatuh kameramen pasti mau jatuh nih. Gede. Pasti dia udah deg-degan Dede, mau kamera jatuh kameranya Dede. Udah ayo. Hati-hati kameramen. Apa tuh? Dede. Itu radio man. Radio man? Iya, melawan toilet. Radio man melawan toilet.
cari, cepat cari. Ayo, Pin. Wah iya, mereka bertengkar. Wah, teman-teman, kita melihat Radio Man bertarung melawan Skritu Lid, ya kan Upin? Iya guys, lihat. Ari pegang dulu Ari, dulu. Hei Upin, kita lihat Upin pertarungannya guys. Wah itu dia teman-teman, ternyata Radio Man bertarung. Iya Bidik, pantesan, Upin dia gak ikut kau. Iya, pasti dia bisa menang nih, kemarin aja dia menang. Iya mungkin Bidik, lihat tuh, jurus dalang sumba Bidik. Iya betul tuh, betul. Wah kita lihat pertarungannya ya. Ya udah Bidik, lihat aja Bidik. Kamu badan Radio Man gak? Aku gak berani, kamu berani? Enggak. Lihat, diapain tuh Radio Man-nya teman-teman? Wah. Weh, aku baru tahu ternyata Skibri Tulet bisa jalan. Wah, ternyata. Udah isi roda Skibri Tulet dari ini. Dia jalan tadi. Weh, diapain tuh? Wah, digini-gini kemana, Li? Aduh, gimana nih Upin? Apa yang kita lakukan? Kita hanya bisa melihat Bridui. Ya udah kita tunggu Skibri Tulitnya kabur ya. Oke, Bridui. Nanti kalau dia udah pergi kita selamatkan Radio Man-nya. Oke, Bridui. Oke, kita lihat dulu, guys. Wah. Akhirnya gak ada yang ganggu aku lagi. Wow, Pin. Kameramennya, kok kameramen siapa namanya? Radio Man. Radio Man-nya dikubur. Wah, kehilangan temannya lagi, Bledui. Terus siapa yang akan melindungi kita? Kameramen. Emang kau berani melawan Skibri Toilet? Berani. Ya udah lawan. Oke. Bohong dia. Nanti kau dikubur lagi. Buktinya dia cuma liatin aja tadi ya kan? Wah, guys. Besok. Ya udah besok dah. Oke, guys. Tadi ternyata Radio Man teman kita kalah guys, dikubur sama Skibri Toilet teman-teman. Wah sekarang gimana nih? Tutup aja langsung aja daripada kita yang dibunuh seperti Radio Man. Kita dikuburin dia. Iya tutup. Ya udah guys, video sampai di sini dulu guys, daripada nanti kita yang jadi korban. Jadi kita mau pulang aja. Untuk kalian yang belum lihat video ini silahkan like dulu di bawah, satu like sama dengan satu doa supaya Skibri Toiletnya meninggal. Mati guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Layangannya turunin dulu. Turunin. Ayo.